Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Merangin masa jabatan 2018 sampai 2023 oleh PLT Gubernur Jambi bertempat di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi Ancol, Kota Jambi. PLT Gubernur Jambi Haji Farori Umar melantik Bupati Haji Al-Haris dan Wakil Bupati Masyuri sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merangin. Hadir dalam pelantikan Dandrem 042 Garuda Putih, Wali Kota Jambi, perwakilan Kejati Jambi, dan para tamu undangan lainnya. PLT Gubernur Jambi mengajak untuk seluruh masyarakat Merangin untuk mendukung Bupati dan Wakil Bupati yang dilantik, agar Bupati dan Wakil Bupati dapat bekerja dengan harmonis, kompak, dan solid. PLT juga berharap untuk Bupati dan Wakil Bupati Merangin untuk menyelesaikan permasalahan seperti pertambangan, peti, perambahan hutan untuk lebih diperhatikan dan diselesaikan dengan cepat untuk menuju Jambi Tuntas 2021. Dalam pelantikan ini juga dilaksanakan pelantikan Dekranasda Merangin yang dipimpin langsung PLT Dekranasda Haja Rohimah Farhori dan sekaligus pelantikan Ketua TPPKK Merangin yang diketuai oleh S. Nindar Al-Haris sebagai Ketua TPPKK Merangin. Dari Jambi, Nurani Unasari, Tribrata TV. Salam, Tribrata.